dan kita petik, sedang kita laksanakan dalam kehidupan keseharian dan
daripada kisah Ibrahim dan Ismail kecil saat itu, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam nanti begitu lama, lamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Harta kecintaan yang dinanti begitu lama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala minta untuk dipersembahkan. Bagaimana saudara, harta yang paling dicintai yaitu anak, yang dinanti-nanti begitu lama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ia lebih tunduk kepada apakah lebih cinta kepada anaknya. Poin yang pertama kita bisa ambil dari pelajaran Ibrahim dan Ismail adalah bahwasanya seseorang apabila ingin naik maqam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus tahan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas bala'an al-anbiya, mereka orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tidak ada nabi satu pun nabi di dunia ini kecuali mereka sudah lulus terhadap ujian-ujian. Dan begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk menjadi kekasihnya, menginginkan hambanya untuk lebih dekat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan menguji hamba tersebut. Idza arada Allah bi'abdi khairan ibtala, apabila Allah menginginkan hambanya untuk menjadi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya tersebut. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketahuilah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, seperti hal yang kata bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imma binafsi, ada kalanya seseorang menguji dengan dirinya sendiri, itu berupa penyakit yang tak kunjung sembuh, au bimali, atau diuji dengan hartanya, kesulitan dalam hal ekonomi, kesulitan dalam hal lain-lainnya, au biwaladihi, atau seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya. Masih muslimin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim yang diuji dengan tiga hal tadi, kemudian dia bersabar, alafiyallah wa ma bihi min khathiyatin, dan dia Allah Subhanahu wa taala sampai di bawah hati sabar tersebut, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Begitulah Allah angkat derajat seseorang dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat seseorang dengan ujian yang bermacam-macam. Maka hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang tidak enak menurut kita, baik dalam urusan ekonomi kita, urusan rumah tangga kita, urusan yang lain-lain, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala fataha babul qurbah, Allah Subhanahu wa taala sedang membuka pintu kedekatan dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibiarkan selalu dalam susahnya, yang dibiarkan selalu dalam sulitnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala senang mendengar hamba-Nya tersebut bertadarrur, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Allah Subhanahu wa taala idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruhahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah akan uji dia. Gunanya apa? Liyasma'a tadarruhahu. Allah cinta, Allah senang mendengar rintihan hamba tersebut di malam hari. Allah senang, Allah cinta mendengar munajat hamba tersebut di malam hari. Bahkan ada orang-orang yang antara mereka, orang-orang yang tetap sabar dalam ujiannya, orang-orang yang tetap menghadap kepada Allah seraya menadahkan tangannya di malam hari bertadarruh munajat kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah tidak kabulkan doanya sampai dia wafat, karena Allah ingin mereka mendapat, orang-orang yang demikian mendapatkan kesenangan yang abadi yaitu di akhirat. Allah bukakan pintu akhirat, tapi Allah tutup bagi mereka pintu dunia.
Masa muslimin rahimahullah. Imam Al-Ghazali mengatakan wa hadza tarahu yakun ibtilaa'u awliya'ihi wa asya'ihi alladziina hum a'azzu 'ibaadihi wa idza ra'aita Allah 'azza wa jalla yahus 'anka dunya wa yakthuru 'alayka ash-shada'id wal balwa fa'lam annaka 'azizun 'indahu wa innaka 'indahu bima kana yasluku min tariqi awliya'ihi wa asya'ihi فإنه يرد ويحتاج إلى ذلك أما تسمع إلى قوله تعالى واصبر لحكم ربك بل أعرف منك وعليك فيما يحفظ عليك من صلاتك وصلاحك ويكثر من أجورك وثوابك وينزلك منازل أبرار الأبرار والعز عندك karena ini pasti seringkali lihat banyak wali dan hamba bin Allah itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka hamba-hamba paling mulia. Ketika anda melihat Allah menahan dunia anda, bahkan cobaan dan musibah menimpa anda, itu tandanya anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti jalan yang dilalui para kekasih Allah dan para hamba-hamba Allah pilihan. Allah itu tahu keadaan anda sedang tidak butuh terhadap pengharapan anda. Apakah anda tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhan. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Sungguhnya anda pahami bahwa Allah itu memberikan anugerah pada anda untuk sholat dan kebaikan yang selalu terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pahala dan jalan kita bagi orang baik dan terpilih dan mulia di sisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam jelas dalam dialog yang ada dalam ayat tersebut antara seorang bapa dan seorang anak, bukan di dalam duniawi, bukan di dalam urusan-urusan eksperimen, tapi ini di dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat berat. Lihatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu indah menuliskan di dalam seorang bapa dan anak ini arafil madami anni albahu fangzul mada tarah kala ya anakin fa'al ma tu'man satajidni insyaallah minas sabirin. Seorang bapa menceritakan kepada anaknya, wahai anakku, bahwasanya aku memimpin iblis. Bagaimana menurutku wahai anakku? Lalu sang anak menjawab, fangzul mada tarah kala ya abati fa'al ma tu'man. Wahai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak kau akan dapatkan ku dalam orang-orang yang sabar. Sungguh perintah yang berat. Tapi buah sosok Ibrahim dan Ismail meletakkan perintah Allah atas ketaatan kepada segala sesuatu. Ya, Nabi Ibrahim cinta kepada anak. Ya, Nabi Ibrahim cinta kepada istri. Tapi cintanya tidak melebihi cinta Allah kepada Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah seorang yang muslim yang baik adalah meletakkan ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada segala sesuatu di muka bumi ini. Ketaatan kepada pimpinan, ketaatan kepada bos, ketaatan kepada kerjaan, ketaatan kepada segala sesuatu tidak boleh ketaatan kita kepada Allah jalan-jalan. Rusaknya negeri ini saudara, rusaknya negeri ini saudara, karena berapa banyak bahkan mayoritas antara kita meletakkan dunia di atas kecintaan kepada Allah jalan-jalan dan Rasulnya, meletakkan ketaatan kepada dunia dan isinya, meletakkan ketaatan kepada pekerjaan, meletakkan ketaatan kepada atasan, meletakkan ketaatan kepada segala sesuatu yang menyibukkan di atas segala ketaatan kita kepada Allah jalan-jalan, baik secara pribadi maupun secara kelompok maupun secara bergerombol dan lain-lain. Kita akui saudara masih muslim rahimahullah, kami al-qadim, berapa banyak waktu yang kita pentingkan untuk urusan pekerjaan kita daripada urusan Allah jalan-jalan. Berapa banyak urusan dunia yang kita didahulukan daripada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mari
dan Rasulnya. Apakah pertanyaannya? Ketika panggilan-panggilan kebaikan yang lain yang ada di depan mata hadirin, baikkan itu majlis, kebaikan-kebaikan yang lain, mari kita dahulukan. Apakah kita kebaikan yang dijalankan Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya? Apakah kita lebih mementingkan kehidupan dunia kita, mementingkan ketaatan kita kepada dunia dan isinya? Bukankah Allah Subhanahu wa Taala akan berfirman, "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum amwalun iqtarabtumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrih wa inna Allahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan dan perniagaan yang kalian takutkan akan kehancurannya, dan rumah-rumah tempat-tempat tinggal yang kalian ridai, lebih kalian cintai kepada Allah dan Rasulnya dan jihadnya Allah Subhanahu wa Taala, pada rabbasmu hatta yatiyallahu amri, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Masyaallah subhanallah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala menggunakan kalimat hatta rabbasmu. Begitu indah ancaman yang tidak terasa dari Allah Subhanahu wa Taala. Bagi siapa? Bagi mereka yang lebih mementingkan keluarganya daripada Allah dan Rasulullah. Bagi siapa? Bagi mereka yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada Allah dan Rasulullah. Bagi siapa? Bagi mereka yang lebih mementingkan rumah tempat tinggalnya dan kerajaan-kerajaan bisnisnya daripada Allah dan Rasulullah. Allah katakan, "Fatarul Rasul, tunggulah sampai Allah memberikan keputusan." Ulama mengatakan, bagi mereka yang lebih mementingkan Allah, mementingkan urusan keluarga Allah, perniagaan dan lain-lain, mana kata Rabbah Salah, tunggulah sampai Allah berikan adab di dunia sebelum Allah adab di akhirat. Masuk di sini cepat mengumumkan. Jadi renungan buat kita, berapa banyak kita Allah Subhanahu wa Taala dan Rasul yang kita kalahkan karena urusan dunia. Jadi renungan buat kita selanjutnya adalah bagaimana kita lebih mencintai urusan dunia daripada urusan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru jadi renungan buat kita bagaimana urusan Allah, perintah Allah dan Rasulnya, kita akan kecil, kita akan tidak ada apa-apanya dibandingkan urusan pekerjaan kita, urusan dunia kita. Pasal muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga adalah bahwasanya di dalam hari raya itu kurban ada pesan kemanusiaan yang begitu agung daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah menjadi kebiasaan bagi mereka orang-orang terdahulu melakukan pengorbanan dengan nyawa manusia. Maka kepada mas Ibrahim alaihissalam dan lanjutkan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, praktek-praktek tersebut diadakan. Allah Subhanahu wa Taala firmankan, "Wa fadainahu bi dhabhin 'azim wa taratna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim." Pelajaran penting yang kita ambil dari ini adalah bagaimana Islam menjunjung tinggi kemanusiaan dalam agama. Bagaimana Islam mementingkan kemanusiaan dalam urusan agama seperti yang dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis wada'nya, beliau katakan, "Ayuhan nas isma'u qawli fa inna adri la'alla alqaakum ba'da 'ami hadha bi hadha al-mawqi abada." Ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haram, fa hurmatu yawmikum hadha wa hurmatu syahrikum hadha wa satalqa rabbakum fa yas'alukum 'an a'malikum ala fala tahdhu ba'da dalalat yadukum ba'dukum liqaba ba'd." Dalam hadis ini Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memikirkan, mementingkan dalam kemanusiaan, dalam urusan kemanusiaan. Dia katakan, wahai sekalian manusia, benarlah perkataan. Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali setelah ini tahun ini aku tidak lagi berjumpa dengan kalian selama-lamanya. Wahai manusia, sesungguhnya adalah kalian. Harta dan harga diri kalian itu mulia, sebagaimana mulianya hari ini dan bulan ini. Kalian telah akan bertemu Tuhan yang akan bertanya kepada kalian tentang perbuatan yang kalian lakukan. Ingatlah, selaku wafat darah kalian kembali ke dalam kesesatan, di mana sebagaimana antara kalian memukul atau memukul sebagaimana sebagian yang lainnya. Beliau juga bersabda, Ihnas, Inna Rabbakum Wahidun, Wa Inna Alakum Wahidun, Kullukum Ni Adam, Wa Adam Min Turab, Inna Akramakum Inna Allahi Al-Taqam, Laisa Li Arabin Ala Ajamin, Wa La Li Ajamin Ala Arabin, Wa La Al-Ahmar Ala Abyad, Wa La Al-Abyad Al-Ahmar, Fadhul Illa Bin Aqwa. Beliau mengatakan, wahai manusia, sungguhnya Tuhan kalian satu, Luhur kalian satu, kalian berasal dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Sungguhnya paling mulia di atas Allah adalah yang paling bertakwa. Orang Arab tidak lebih utama daripada orang Arab atau Ajam. Orang Arab tidak lebih utama daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih utama daripada berkulit putih. Orang kulit putih tidak lebih utama daripada berkulit merah, kecuali disebabkan tingkat ketakwaannya. Masalah muslimin rahimahullah. Poin yang pertama yang saya ambil dari dua fatwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama, kita harus sesama muslim. Tidak boleh kita menyakiti. Hatta satu tetes darah pun haram menyakiti sesama muslim. Kita harus menjaga harta kepemilikan sesama muslim. Satu rupiah pun kita harus menjaga harta sesama muslim. Dan yang ketiga, kehormatan. Harus menjaga kehormatan sesama muslim. Jangan sampai muslim saat dengan yang lainnya saling menjatuhkan. Ulama saat dengan lainnya saling Habaib satu lainnya satu menendek, ulama satu lainnya satu menjatuhkan. Kalau yang terjadi saudara, apa yang terjadi umat yang menjadi bingung. Maka kita belajar kepada belajar dari Ibrahim alaihissalam, kemanusiaan harus dimiliki di atas segala sesuatu itu. Jaga sesama muslim harus saling menjaga harta. Sama muslim harus menjaga kehormatannya. Sama muslim harus saling menjaga jiwanya. Di khutbah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada keutamaan dengan kulit warna kulit. Tidak ada keutamaan di antara kalian dengan nasab. Yang utama di hadapan Allah jalla jalaluhu mana? Ketakwaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, jangan sampai perbedaan kulit, perbedaan status, jangan sampai perbedaan negara dan lain-lain bisa menjadikan umat Islam terpecah belah. Yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita. Allahu akbar walillahi alhamd. Demikianlah fatwa singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang pribadi dan bermanfaat Tuhan dan hadirat jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar wa shalli li rabbika warhab inna syani'aka huwa al-kawthar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ana bihi min al-ayat al-kawthar.